sambal kemplang. Ini bilang nikmat mana yang kau dustakan? Noh, sambalnya. Lalu nih. Terus cabenya. Ganteng kok perlu. Ikan laut, ikan laut. Kecom bunting. Hei. Halo, burang kutu. Ngapain lu? Hah? Biasa, cari uang. Dari mana panas-panas? Dagang apa lagi? Hah? Dagang apa lagi? Bisa baca tidak ini? Bacaannya apa ini? Jual ikan laut. Lulusan apa? Mana ikan laut ini? Ini ikan air tawar. Oh. Lele di air tawar itu ada kumisnya. Kalau lele laut, dia tidak ada kumisnya. Begini, ada kumis cuma sebelah. Nah, huh? Yang jantan ini, kumisnya cuma sebelah. Yang betina ini tidak ada kumisnya. Dan mana kau tahu ini, Anu? Betina? Ini tidak ada kumisnya. Namanya Leti dia. Apa itu Leti? Namanya? Lele betina. Ketawamu. Ini apa? Oh, ini anaknya Leti nih. Berapa itu? Hah? 15.000. Tapi per ekor jualnya. Hah? Per ekor 15.000. Iya. Anu kok satu tempat 15.000. Hah? Satu tempat 15.000. Oh. Ini berapa? Kali ini 300.000. Susah nyarinya. Susah. Nyelam kok nyarinya kok. Nyelam. Lele laut ini. Mau beli enggak? Kalau enggak beli minggir. Ganggu pelangganku kok. Satu ekor berapa? 300 kok. 300 apa? Anu. Satu ekor berapa? Nolnya hilang satu. 30.000. 30.000? Satu ekor? Iya. Satu ekor 30.000. Kok sudah taksi murah. Masih ngancam pakai sendal terus kok Paul ini. Siapa yang ngancam pakai sendal? Saya cuma pegang sendal. Hah? Ketawamu. Kok Paul kalau enggak beli minggir kok. Tak kasih murah sudah. 10.000. 15.000 lah kok. 10.000 3. 15.000. 10.000 3. Tak tempilin pakai sandal lu lambib. Tapi aku ikut makan yo. Hah? Ikut makan aku. Ya. Tak kasih murah lo sudah. 10.000 3 ikut makan. Ini 10.000 anaknya 15.000, 25.000. Tapi bayarnya 100.000 kok. Oh. Uang bensin. Ini keras enggak ya? Kok mau beli apa enggak? 10.000 3. Ah. Ini 15.000. Iya. 5.000 aja. Kok Paul kok pakai yang kanan apa kiri mas? Tapi aku makan ya. Iya wes. Mau dimasak apa ini? Urusanku. Tapi enak loh. Iya yang penting lu bantu masak. Bungkus. Wes belinya murah, pakai suruh-suruh lagi. Loh. Mau makan itu makan gotong royong. Oh. Dah. Sepuluh ribu, 5.000, 15.000. Udah, ayo. Kau pulang angkat mejanya. Hah? Angkat mejanya. Lo mejamu kok. Boleh itu. Sini tuh. Angkat mejanya udah laku, habis jangan laku. Ayo. Kita bikin sambal kemplang. Kemplang itu asalnya dari Palembang. Keplak-keplak ya, makannya apa, Bie? Siapa yang mau keplak? Kok Paul bilang sambal? Kemplang! Oh, kemplang. Kok Paul bilang yang jelas. Bicara sama berkumur sama. Bukan, rambutin nutup kuping. Oke, budek. Oke, bahannya itu cabai keriting, cabai rawit, bawang merah, bawang putih, tomat,
Ini ebi, air asam jawa, nanti kita blender bersamaan dengan ini. Ini di blender sekalian, sama gula aren, dikit. Nah, ini nanti di blender sekaligus jadi satu, sama-sama ebinya, semuanya. Semuanya pokoknya satu-satu kali di blender, baru nanti kita tumis. Pokoknya blender dulu. Mas, ambil tomatnya dipotong-potong dulu. Aku masih makan kok, suruh-suruh. Cepat, masak yang enak. Makan apa gue? Kacang dewa ini namanya kok. Hah? Kacang dewa. Emang kacang di rumah habis. Gratis enak kok. Hah? Tangan dulu aku, kalau tak berantuh kok. Sudah, enggak usah. Ini aja yang penting bisa di blender. Kemplang ini dari Palembang. Palembang. Halo Palembang. Ceweknya cantik kok. Hah? Ceweknya cantik Palembang. Oh, semua cewek di Palu jelek-jelek. Oh enggak. Ya. Saya bilang Palembang ceweknya cantik gitu kok. Palu cantik-cantik. Palembang ceweknya cantik-cantik, di Palu jelek-jelek. Berarti bini gue jelek dulu bilang gitu. Cantik-cantik ya. Semua kok. Mau cari perkara ya. Hah? Aduh, masa aku lapar kok ya. Ini lainnya diapakan letak kedelainya? Lu pernah ke Palembang? Hah? Aku cuma lihat di ngapain? Film-film. Biaya kenakalan lu pakai ke Palembang. Nah, oke. Ini diapakan? Tunggu, ini nanti dimarinasi pakai garam sama jeruk. Hmm. Ini kita goreng, ini di blender. Ini dulu mas, dipatah-patahin mas, supaya gampang blendernya. Jangan cuma lombok, kok Paulo tak patah-patah ini. Apa? Hah? Enggak, lomboknya tak patah-patah ini kok. Mau di blender kok ya? Hah? Lomboknya di blender, tak patah dulu. Ya, sekarang kita tumis bumbunya. Apa sambalnya? Minyaknya kok lain tuh kok. Ya, kalau saya lebih pilih pakai minyak kampung. Enak minyak kota. Bisa pakai minyak biasa. Terserah kalian suka yang mana. Minyak kota enak kok ya? Minyak kota. Aku suka yang kampung. Soalnya istri gue orang kampung. Kemarin kok Paul bilang masih ohi-ohi orang kota, katanya cewek-cewek kota. Jangan. Di depan kamera bilang cewek kampung, muji-muji cewek kampung. Apa? Kasih keras, Mas. Ini lebih keras dari sandal. Ini tadi bumbu ya, apa? Bahan sambal yang sudah di blender. Kita tumis. Woi. Mantap. Wah. Aromanya itu. Woi. Aroma minyak kampung memang lain kok ya. Apa itu kok? Gula aren dikit. Gula aren. Paling suka racuni kok Paul dengan micin yang banyak. Sebab botak rambutnya. Apa lo bilang? Ini garam micinnya yang banyak biar enak gitu kok. Ya. Tumis sampai matang baru angkat. Udah angkat. Mau kasih gosong. Belum gosong ini kok. Matamu. Udah, matiin. Kita pindah di cobek kok ya. Yuk. Wuih. Okay, so guys. Ini dia, Mas. Namanya sambal kemplang. Tak kira keplak kok. Nah, aromanya. Aku mau ambil leti. Aku mau makan leti. Oh. Taruh sini. Suka nih, perempuan-perempuan. Oh iya, aku kan orang normal. Sambelnya. Taruh di sini. Wow. Aku gini kok.
gini makan kok. Nah. Wis. Aduh. Odong katesnya. Di sini. Sambil kes. Wos. Mantap. Nah, pemakannya gini, dia makannya gitu. Mana yang menarik? Dari sambel. Oke. Okay. Ini sambel kemplang dari Palembang. Halo Palembang, kita makan sambelnya kalian. Mantap. Aromanya mantap. Kita mau icip-icip dulu. Sama Leti, lele betina. Singkat cerita. Mari makan. Mari makan. Langsung coba lelenya sih. Sama sambalnya. Nih, panas. Bos, panas. Wow. Sambal gemplang ini. Mantap nih kok. Ini dibilang nikmat mana yang kau dustakan. Nuh, sambalnya. Sambalnya air dimakan sama nasi udah enak. Ya? Keluar ini lele. Jangan lo. Kan kalau enggak ada lele, kok ada lele tambah enak makan pakai lele. Panas lele nih. Ya habis ini dijemur tadi. Sambal lele tambah nasi. Rasanya itu apa ya, tambah minyak kampung itu lebih gurih, gurih segernya ini dari anu ya, dari asam tadi ya, ada asam-asam dikit. Jadi ada aroma seger juga kok ya. Pintar udah. Aku kok. Enak sambel kok ya. Kok pol habiskan sambelnya kok. Kok pol yang habiskan sambel, aku yang habiskan lele. Nanti kau itu. Sebetulnya lombok, takaran lomboknya di resep enggak begini. Teman-teman kalau ikuti jangan ikuti lomboknya. Ini ada rasa ebinya. Terus tadi gurih-gurih dari mana kok? Ternyata dari ebi. Bilang lagi anaknya Leti. Leti kawin sama udang.
Leti kawin sama Bapak Lele. Tadi kan dua. Dua tuh suaminya semua tadi kok. Hah? Suami yang pertama itu enggak ada anaknya. Pas kedua banyak itu anaknya Leti. Tapi aku tangkap semua dua-dua suaminya kemarin. Lu tangkap apa? Pancing. Penyelam. Pakai tabung musik gitu. Heeh. Tapi kan bocah gini kok man kok. Tahu kan hiu kayaknya itu. Aku takut tau. Hmm? Kubunya kok enggak bisa diukur. Sekali lagi. Hmm? Besar kok. Wah. Mantap aja. Ya. Oh, enak. Oh. Ini dibilang, ini mana itu disetakan. Ini guys. Terus cabainya. Kita makan yuk. Tunggu, masih ada di mulut. Ganteng kok boleh mas, aku ganteng bol, ganteng kuat makan pedes, wih. Lu bicara kayak nggak injak bumi aja. Aku normal guys, aku nikmati, nikmati ini. Wow. Leti, I love you. Polri ngisi-ngisi di depan kamera kayak gitu. Nasi campur sambal, guys. Ini dilihat bojoku. Adegan tadi dikata dibuangnya. Jadi dari bojoku di kaplok. Leti udah mati. Namanya tetap Leti kok. Tadi kan lele betina. Ini Leti juga. Apa itu? Lele mati. Jam mati deh. Mana yang betul? Lele betina apa lele mati? Masih hidup namanya Leti, lele betina kok. Nah, terus di atas piring jadinya Leti juga, lele mati. Wala. Oke guys, sampai sini dulu video kita. Sampai ketemu di video selanjutnya. Mas Dero Kota Palu. Ciao, bye. Bye bye. Mau coba resepnya? Khas Palembang. Mantap.